Mengira hanya benda jatuh, warga di Purwakarta kaget saat menemukan ular king cobra sepanjang 3,5 meter di dalam gudang. Petugas yang datang pun harus berjibaku menaklukkan ular ganas ini. Dengan menggunakan alat tangkap khusus, tim damkar Kabupaten Purwakarta langsung melakukan pencarian dan penangkapan di rumah warga Desa Cadas Mekar pada Selasa pagi. Alhasil, seekor ular king cobra yang memiliki panjang sekitar 3,5 meter ini ditemukan pada gudang milik warga. Ular pertama kali ditemukan ketika pemilik rumah mendengar suara seperti barang yang jatuh di gudang. Saat diperiksa, ternyata ada seekor ular besar yang cukup ganas berada di gudang. Petugas damkar berusaha menangkap ular menggunakan alat jepit dan sarung tangan tebal. Ular yang cukup besar ini ternyata cukup lincah dan berkali-kali lolos dari tangkapan petugas. Untuk tahun ini, 2020, kebetulan kalau king cobra itu baru satu. Tapi jenis ular yang lainnya sudah 3 ekor yang kita tangkap. Untuk 2019 malahan sudah 4 ekor king cobra. Padahal ini biasanya jarang sekali keluar. Setelah diamankan ke dalam kotak, rencananya ular akan diserahkan kepada komunitas pecinta reptil yang dapat merawat ular berbisa ini. Racun neurotoksik pada ular king cobra terkenal sangat mematikan. Seorang pria dewasa dapat tewas hanya dalam hitungan jam.